Tuan Haji Mat Hairi bin Ahtadari. Mesra juga dipanggil Ustaz Hairi oleh anak-anak didiknya. Malah, rakan sekerja ada yang memanggilnya Papa Hairi. Panggilan apa sekalipun yang diberikan, tetap terpanggil mesra dalam ingatan. Menyebut namanya terasa mesra dalam ingatan. Menyebut namanya terpanggil rasa rindu akan gurauan lawak spontan. Memanggil namanya teringat untuk berjalan-jalan. Memanggil namanya terasa-rasa teh tarik istimewa hasil air tangan. Mungkin itulah yang dapat diungkapkan sedikit bayangan tentang insan yang kita raikan. Tuan Haji Hairi yang kita raikan, anak kelahiran Pontian. Insan guru yang tegas dalam tindakan. Menegur dalam lembut memberi pengajaran. Dedikasi dan komitmen diletakkan di hadapan. Kesungguhan bekerja dijadikan sandaran. Kerja bertangguh minta dijauhkan. Apabila ditanya kenangan manis dan pahit, apakah ada? Dalam senyum bermakna, beliau berkata, semuanya yang manis-manis sahaja. Kalau ada pun yang kurang manis, tambahkanlah gula. Haji Hairi berjiwa kental, bersemangat wajah. Dalam kesibukan menggalas tugas di sekolah, masih ligat berniaga. Pereman setia isteri tercinta Puan Hajah Normah binti Suari, suri hati dambaan jiwa, luaskan jaringan niaga selepas bersara. Semua putri dan putera kini berjaya, masing-masing telah pun berkeluarga. Haji Hairi menjadi datuk yang berbahagia. Anak dia yang 5 orang menimba ilmu di serata dunia. Yang sulung ke UiTM Shah Alam. Disambung yang kedua ke Universiti Leicester, United Kingdom. Puteri ketiga pula ke Victoria University, New Zealand. Anak dia keempat, putera tunggal menimba ilmu di UniCare. Manakala puteri bongsu di UiTM Dungon, kini selesai sudah kembara ayah bonda menitip anak ke sekolah. Giliran ayah bonda berehat di penghujung usia. Cikgu Hairi tak lekang dengan kecindan. Lawaknya tersusun walaupun spontan. Subjek yang susah tak menjadi halangan. Murid terikat dengan kesungguhan. Menyorot kembali sejarah perkhidmatannya, ternyata Tuan Haji Hairi telah banyak menabur bakti. Sekolah yang menerima jasa baktinya bermula di SMK Datuk Abdul Rahman Yassin, kemudian ke SMK Felda Ulu Tebrau dan kemudian ke SMK Agama Johor Bahru mulai tahun 2000 sehingga kini. Sesungguhnya, kami warga SMK Agama Johor Bahru berasa amat bertuah kerana mendapat sentuhan emas beliau. Sutera hiasan letak di dupa, warnanya lembut, bercorak melati. Budi mutuan tidak ku lupa, bagaikan rambut disimpul mati. Beliau telah memberikan sentuhan ajaib bagi memastikan grade purata mata pelajaran matematik dan matematik tambahan SMK Agama Johor Bahru unggul dan dikenali seantero negara. Tempoh 20 tahun di bumi bertuah ini, terlalu banyak jasa yang ditumpahkan. Beliau juga seorang warden yang dianggap legend. Jasa beliau
dalam memanusiakan anak-anak di desa ilmu ini tidak mungkin terbalas. Dia umpama ayahanda yang luar biasa. Apa yang disentuh menjadi emas, di mana yang terpijak menjadi lubuk. Kecemerlangan beliau dalam kerjaya begitu terserlah. Apabila menerima pengiktirafan anugerah perkhidmatan cemerlang sebanyak 4 kali dalam perkhidmatan, iaitu pada tahun 1998, 2006, 2012 dan 2017. Berkat kegigihan dan wibawanya, SMK Agama Johor Bahru telah meraih pelbagai kejayaan dalam bidang akademik dan kurikulum, bukan sahaja di peringkat daerah, negeri, kebangsaan mahupun antarabangsa. Ketokohan dan sumbangan beliau juga diiktiraf di peringkat sekolah apabila beliau menerima beberapa anugerah, antaranya Anugerah Tokoh Maulidur Rasul 2010, Anugerah Tokoh Tunku Ampuan Mariam 2012 dan Anugerah Ibu Zain 2017. Haji Hairi terkenal sebagai seorang guru yang mengutamakan disiplin, dan kecemerlangan sahsiah para pelajarnya sentiasa menjadi keutamaan. Haji Hairi amat menitik beratkan kepatuhan dalam mentaati arahan ketua. Sesiapa yang pernah mendapat sentuhan seni potong rambut beliau, kenangan itu pasti tak lekang dari ingatan. Rambut yang panjang dipotongkan, tiada lencana, beliau jahitkan. Buat salah, beliau tolong dendakan. Namun, nasihat diberi penuh sifat kebapaan. Untuk anaknda, ayahanda berpesan, ingatlah jasa ibu bapa. Hormatilah guru, kenanglah jasa. Belajarlah bersungguh-sungguh, rajin-rajinkan membaca. Pengorbanan perlu jika ingin berjaya. Untuk kami rakan sejawat, amanat Cikgu Hairi besar makna tersiratnya. Teruskanlah tugas mendidik anak bangsa. Amanah digalas, sungguh-sungguhlah bekerja. Ikhlas dan patuhilah arahan ketua. Buatlah kerja bersama-sama, kuah sama dihirup, sambal sama diculik. Kuat akar kerana tunjang, kuat tunjang kerana akar, tertangkup sama termakan tanah, terlentang sama terminum air. Susah sama susah, senang sama senang. Hajat hati Tuan Haji Hairi agar rakan sejawat teruslah bermuafakat. Pisang sesikat digulai sebelanga, tanda muafakat bersama-sama. Sepeninggalan Abang Long, pandai-pandailah membawa diri. Masuk ke kampung orang, bawalah resmi ayam betina. Jalan tepi-tepi, barang orang jangan dipijak. Duduk di tepi tangga, mandir di hilir orang. Berdiri di luar-luar gelanggang, buatlah kerja ikut cara yang betul. Hendak menebang, merebahkan. Hendak mencincang, memutuskan. Semoga Tuan Haji Hairi sentiasa berbahagia. Kalau di sini, Tuan Haji Hairi menjadi penghulu. Di sana, beliau menjadi menteri. Kalau di sini, beliau duduk di atas tikar. Di sana, duduk di atas permaidani. Rasanya tak mahu melepaskan beliau pergi, kerana khidmatnya masih diperlukan lagi. Tuan Haji Hairi, tenang-tenang air di laut, sampan kulit mudik ke Tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut, budi yang baik rasa nak jujur.